sudah pun melangkah ke tengah padang. Dan itu dia, bermula perlawanan Liga Super 2021. Gerakan ke sebelah kiri ketika ini diatur oleh GDT. Satu hantaran lintang cantik masuk. Satu hantaran yang menarik sebentar tadi. Wantu nampak cantik. Gerakan peluang Ifadayo. Itu dia gol pertama pasukan Selangor FC. Satu build up yang nampak sedikit teratur. One touch, two touch football nampaknya dimainkan oleh barisan depan pasukan Selangor ini. Ya, antara kali pertama saya lihat terlepas barisan JDT pada musim ini. Mereka begitu mantap di tiga perlawanan yang pertama. Tetapi di sini Selangor dengan hantaran-hantaran yang pendek sangat baik. Tetapi Oliver Buff sebenarnya yang membuat hantaran yang sangat-sangat pintar bagi saya, kerana melihat ke sebelah kiri. Perak tadi. Bagaimana dengan hantaran Matthew Davis? Cantik. Terlepas. Dan itu dia ada asakan. Satu percubaan. JDT menyerang dari sebelah kanan ketika ini. Peluang di sana bagaimana? Satu remetan cantik. Sungguh kencang percubaan yang dilakukan oleh Backson Gustavo da Silva. Gol pribadinya yang kedua untuk JDT. Tertewas Khairul Azhan Muhammad Khalid. Perhatikan bagaimana satu serangan mantap yang dicetuskan dari gerakan terlepas di sebelah tepi ketika ini. Satu tandukan yang tidak menjat. Bola masuk semula, peluang di sana. Namun sudah pun offside mungkin kedudukan Aidil Zafwan dan juga Mauricio dos Santos. Tapi untuk Arif Aiman. Arif Aiman ketika ini dibaingi dua pemain lawan. Arif, cantik mengawal. Dan satu tackle Aidil Aiman di satu tolakan. Tinggi dari Cabrera. Satu percubaan tinggi yang sama sekali juga tidak disangka oleh Cabrera sebentar tadi, adik. Dan Jerry Corbinong di sana. Satu hantaran ke tengah cantik. Tandukan. Satu tandukan yang begitu baik. Namun pantas turun Matthew Davis. Satu. Hampir-hampir. Melintasi depan. Mukhairi Ajmal. Mukhairi pemain gantian. Lorongan untuk Ifanda. Bayang untuk pasukan JDT. Yang melebarkan hantaran ke sebelah tepi di sini. Tolakkan mencari Ifadayo. Farizal meluru keluar pantas. Pi dilakukan, dirampas. Bahaya untuk pas. Ada sedikit bentar. Dalam kawasan penalti. Tiada sentuhan bola daripada Zikri. Hanya sentuhan ke atas Arif Aim. Bagaimana dari backsound? Diselamatkan. Khairul Azhan menyelamatkan pintu gol pasukan Selangor.